Mungkin sebuah al insanu menungso mungkin ayas biro bertahan iso menahan diri bihaitu laya ko umin hudan pun al batata bihaitu laya ko uklawan sekiro orang temibu telah terjadi minggu soko insan apa dan buntu so al-batata di dalam selawasi atau al-batata kelawan mesti al-batata kelawan mesti min sohirin sangin dosa cilik atau kabirin atau dosa gede. Kalau ada pertanyaan, bagaimana mungkin seorang manusia bisa bertahan untuk tidak melakukan dosa sama sekali? Apakah itu dosa besar ataupun dosa kecil? Kaifa alaiki biwa anbiya Allah ta'ala para nabi ni Allah salawatullahi alaihim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Al-Ladina ya wong akeh kumut aladiniku asrafu khalqillah mulia-mulia ni makhluk ya Allah subhanahu wa ta'ala iku ketih talafah teman beda pendapat bihin dalam abiya sopo ahlul ilmi wong ahli ilmu. Bagaimana mungkin seseorang ini bisa bertahan untuk tidak melakukan dosa kecil ataupun besar? Sementara nabi-nabi, para nabi, salawatullah alaihi wasallam, di mana para nabi adalah orang-orang yang kita yakini makhluk yang paling mulia di sisi Allah, itu saja banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal nalu ana tamar kula sapa ambiya hadi derajat iki derajat iki derajat layak umindu dan pun albatatai amla tamora para nabi saja banyak beda pendapat di antara para ulama apakah para nabi ini bisa memperoleh tingkatan di mana tidak sama sekali pernah melakukan dosa kecil ataupun besar. Lalu apakah mungkin seorang ini bisa menahan diri untuk tidak melakukan dosa sama sekali? Kalau ada pertanyaan itu, fa'lam ketahuilah an hadza amrun mumkin. Saat temeniki perkara tegese layak opinu dan bunal batat temenjikan kapir iku amrun perkara mungkin yang mungkin 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 itu ya mungkin bisa diusahakan ghair mustahilin bahkan tidak mustahil mengertilah mustahil mana neopo karena kalimat mustahil itu hal yang sudah di Indonesia kan kecuali mana asli ini Arab. Tidak mustahil itu sesuatu yang ya mustahil mesti terjemahkan apa menerah tumahuwa nuliutai hana iku hayinun hal yang enteng ringan itu hal yang ringan kalau memang Allah sudah kendaki wallahu ta'ala yaqtasu nentuake Allah bi rahmatihi nang kawelasane Allah man ing wong ya sya'u kang ngersake sapa Allah ing man kalau Allah mengendaki itu hal yang mungkin tidak mustahil soal
beda pendapatnya para ulama tentang para nabi. Di dalam sebuah kitab jenengane Dawul Maali Libatil Amali Lil Alamah Ali Al-Qari Rahimahullah, yang isi sekarang ini bagi Ali, disebutkan di sana Fal Anbiya Alayhi Musallam Ma'asumuna An Anwa'il Kufri Mutlaqan. Para nabi semua itu maksum, maksum itu dijaga dari melakukan pelanggaran hukum. An anwa'il kufri, dari sekian banyak macamnya kekufuran. Mutlak, mutlak bahwa para nabi tidak pernah melakukan sekecil apapun atau macam manapun kekufuran. Itu sebelum Bi'tsah, sebelum diutus dening Allah, sebelum dilantik lah ya, diwisuda atau jadi nabi atau jadi rasul, atau setelahnya, tidak pernah sebelum kenabian, sebelum kerasulan, nabi dan rasul pernah melakukan pelanggaran kufur. Tidak pernah. Bil ijma, dengan sepakatnya pendapat para ulama. Wa kata an sa'il kaba'iri amdan, dan juga dijaga dari sekian banyak atau semua dosa-dosa besar dengan amdan, dengan sengaja. Tidak pernah para nabi dan rasul melakukan dosa besar dengan sengaja. Bittifaqil ulama al-mu'tabirin. Ini sepakat para ulama yang telah berusaha dengan teliti dan cermat memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulan. Sahwan, kalaupun toh memang dalam kondisi lupa, fajawazu wuku aha minhu indalak tarik, maka boleh jadi lah ya, boleh jadi itu terjadi. Itu kalau memang sahwan dalam keadaan lupa.
kitab syarah, syarah kitab mawaqif atau kalimat ini, wa amma sudurul kaba'iri minhum sahwan aw ala sabilil khata' fit ta'wil wa jawazahul aktsarun Nabi wal Muhtar khilaf. Munculnya dosa besar, timbulnya dosa besar karena lupa atau karena salah mentakwil, itu menurut banyak ulama dianggap sesuatu yang diperbolehkan atau mungkin saja terjadi, tetapi sebaik apa pendapat yang lebih baik adalah tidak demikian. Masa Nabi salah ta'wili. Kalau saya sendiri nego-nego Al-Quran, nego pengendikan, wallahu ya'lamu khaitu yaj'alu risalata. Artinya Allah memilih seseorang untuk menjadi utusannya, untuk menjadi nabi, untuk menjadi utusan menyampaikan kebenaran kepada umat, tentu itu sudah dipersiapkan lebih dahulu. Orang kok gulei, nah apa itu mana gulei sengapek ngono. Gusti Allah mempersiapkan dulu bahwa nanti ada nabi, ada rasul, itu sudah dipersiapkan dari dulunya. Tentu ya yang paling bagus itu di antara umat waktu itu. Karena memang semuanya adalah tidak lepas dari kehendak Allah itu sendiri. Soal salah menurut kacamata umum, nah itu beda. Wong telat mulai wis salah kok. Biasanya mulai jam 10, mulai jam 12 setiap mau ora metu. Jadi kita yakin bahwa para nabi itu maksud para wali aulia itu pun menduduki peringkat yang tinggi walaupun tidak setinggi para nabi. Derajat setelah nabi iku sing dhuwur ya sahabat. Nah, setelah itu baru yang kita sering istilahkan dengan para aulia atau wali. Wali ku senajan secara kepastian hukum tidak maksum, tetapi para wali direkake Gusti Allah untuk selalu tidak dekat dengan perbuatan dosa. Terutama sing abdan yang sebenarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan mau, apa mungkin kita itu lalu bisa lepas? Ya, mungkin. Itu kan pilihannya. Awakmu itu dihadapkan dengan pilihan. Awakmu nganan apa ngiri? Nenganan neng suargo ngirin rokok. Kalau kita kukuh dalam prinsip dan pendirian dan iman, tentu hal itu bisa dilakukan. Bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang tidak bisa. Bisa. Cuma karek-karekmu.
Coba-coba gitu. Gimana ke? Kaya merek jam tangan sing di promosi ya kan Tiger Boot itu juara jenengane Tag Heuer. Cuman siapa yang ngurmu ini salih leh apa yang ngurmu nanti tuku. Jadi masih terhormat tau. Suma min syartit taubati an la yata'amada zamban. Nuli iku saking setengah saking syarat taubat. An la yata'amada utawi arti entoran duwi sejo dan men ing lakon itu so. Nah, orang kalau bener-bener tobaté aja mikir meh nglakoni maneh. Aja tobaté mendem. Tobaté mendem iku berarti pendungi polisi. Aku nek limpe. Botolé diganti botol aqua. Apa kuwi aqua? Padahal ora. Fa amma in waqa'a minhu bi sahwin aw khata'in fa huwa ma'fuun 'anhu bi fadlillahi ta'ala. Nah, kita memang kalau kita sudah melakukan taubat ya dengan catatan harus tidak pernah lagi punya keinginan untuk melakukan lagi. Nah, fa amma in waqa'a mutatu terjadi apa dan pun minhu songko abdu leng terjadi pisah win sebab lali au khotoin atau memang luput ya bahwa mongkot abdu iku mu'afuun dan paringi maaf iku mu'afuun dan ngapuro sopo anu abdu bifadlillahi lawan entuk anugrahi Allah Ta'ala wadah tabiki. Tapi kiki Allah ya ta'amada zanban iku hajinun hal yang mudah hal sing gampang alaman gemerat wong wafako paling taufiku iman sopoloh Allah Ta'ala halimahaluhun Allah untuk tidak berkeinginan orang duwe sejo kepengen baleni lah. Itu kan hal yang mudah kalau memang Allah sudah memberikan anugerah taufiknya. Saiku talamun takon gue, lamun ngucap gue. Innama yamna'uni taubah. Innama yamna'uni minat taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila dam. Wala asbutu ala taubah fala faidata bidalik. Innama yamna'u lamun angin mestinya nyegah ni ingsun minat taubat isaqa taubat opo ani satu meningsun iku alamu rumong so pengerti ingsun min nafsi so bawaku ani ing satu meningsun iku aldu bakal balik sopo ingsun ilan tetu maring lakon dosa maneh. Walas butulan orang tetap ningsun alat taubat ing atase taubat. Mula fala faidah temu korono faidah iku mawujud fi dzalika dalam mengkono-mengkono. Ini dalam mengkono-mengkono taubat. Fa'lam saat ngerti ya siro anahaja saat temenengi pikiran yang nauni minit taubah ane alamu itu
iku min hururi syaitani sangka riri dunia atau buju aneh setan. Wa min aina laka hada, wa min aina sangung dilaka ketirin siro apa hada utawi hada apa hada ilmu utawi ki pengertian. Fa'asa inta muta moga mungkin atau menawa-menawa apa antamu tak mati siro taiban iku wis tobat. Kobla antamu tak satu ringin baleni si balik siro ilan dan bimaring desa. Kita ngelong rak ini alah aku tobat ya percuma. Tak pikir aku gue yuk maleni meneh. Ya percuma lah aku nak tobat. Gopo. Nah, pikiran gaya ngono iku min hururi syaitan, bujuane setan. Jadi setan niku nek bujo ku pinter gak elok wis. Nek bujo wong sing sregep sembahyang terus kono do sembahyang ayo angel. Mesti ora iso aku tetep sembahyang. Tapi dikritik wae. Benar ikhlas benbiyelah sabi turut terus orang ngomong pengen tobat setan ini mau mana kata dia dipisi aneh nggak hati pisi aneh setan yang hati gue itu tobat tapi paling kembali mana gue orang-orang ngempet orang kuat ngempet. Percuma-percuma itu, Pak. Lalu bedahilah. Sungguh kau heboh. Nah, itu wong. Wamin aina laka hadal ilmu. Fa'asa antamu tata'iban qabla antamu ta'ilan. Apa sengurat di paitah? Yo, paitah wailah. Barangkali kemungkinan orang itu mati sebelum melakukan perbuatan dosa lagi. Mulau Gusti Rasul dawuh, kullu bani Adam khata'un. Namane jenengane bani Adam iku pancen duwe watak seling, sering nglakoni dosa. Jauhi ghairu akharu khata'in, api-api wong sing duwe laku dosa apa? Atau apun sing gelem tobat. Acarane piye? Ya tobat temenan. Dan tidak pernah tiada duwe pikiran orang arep nglakoni nek. Dene mengko kok terjadi, apakah itu lupa ataupun karena terpaksa? Terpaksa di sini menamili khotoan kepleset. Itu soal kepleset itu dalane normal. Kok terjadi lagi perbuatan itu? Itu benar-benar. Terus orang di pikiran ngelakuin ini benar. Tapi kok ngelalah? Akhirnya keciklong benar. Itu benar-benar. Barangkali ketika maut itu datang menjemput, awak itu wibar, tobat. Allahumma. Jadi orang rugi nih. Wong tobat dan akhirnya toh melakukan lagi walaupun dengan tidak sengaja ataupun karena memang situasi. Jadi jangan pernah ojo nganti awak dhewe nuruti bujukan setan lalu tidak melakukan pertaubatan. Mula ulangane Mbah Kiai Abu Nuwas. Ilahi ilas tulil firdausi ala wa la aqwa ala naril jahimi atau ala naril jahimi ya Allah ya Allah.
Firdausi anak. Loras buatan pantas nek kula kepak melebet suaraku. Kula tiang kakian desa. Kakian najis lahir batin Gusti. Namung kula buatan kiat nek kan lebet yang teroko. Yang teroko jahit. Fahabeli taubatan wafir dunubi. Ya Allah, mugi panjenengan paring dateng kula kegiatan untuk bertaubat kembali pada jalanmu ya Allah, kembali pada pangkuanmu ya Allah, kembali pada jalan yang kau ridhoi ya Allah. Wafir dunubi dan nyuwun mugi paring pangapunten dateng sedaya kelepatan kula. Iki ku tobat ora kaya sing diketokke ning TV. Kupine Surya Paloh yo sudah boten. Kadang ning TV MNC itu ono rupiah apa nambani dengan cara Ustaz Dahlul. Tahu ora? Ngandel kowe. Kendro. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Bu Sartini Pasopona, dan keluarkanlah jin-jin yang ada di perutnya. Iki coro pokoknya. Ya tuh, aku sebagai surat tuh, di sini meta surati. Tapi dah ngerti alamat dia. Ini nanti tangga aku tak kerutuk ya. Rupiah itu bentuk orang ya. Dan bahasa itu bahasa yang sangat tidak dimaksud oleh agama. Nah jini nopiro jini kok ngerutel yang weteng ya. Orang subuh keluarkanlah cincin dari perutnya. Perut yang isinya yo ngerti tau gak isinya perutnya apa kalau yang menderak yang gunung itu apa betah apa kue dia tak betah. Indaram dengan aku menderi so ngomong ngunung itu udah ngantel ya Allah Gusti. Ya kok umpama no mari no yang berorang rego kuwi. Ana sedulurku iku sebetulnya Mbah Ki Zainuddin Uge. Mbah Zainuddin Uge iku adike Mbah Zahid. Apa dia mikir apa akhirnya duwe rasa wae ra penak. Delok TV. Weruh iku pencet kanane pengen metu rono mergo rumahsane metu ning dokter mari-mari. Senengane sapa subur? Jenenge subur. Tambang-tambang. Ada yang memang harus tahu pihak ya Toriko terus bertombol dengannya iku waku nengbe aku nengbe danu iku ya wano mudele iku terus dia diperintah untuk meninggalkan Toriko ini takon be aku iku pripun ayah iku kasua. Bagi loro apa? Itu rupamu ya. Abang kaya umumnya wong waras. Ya duyan mangan, duyan ngombe, kok duwe pikiran loro ki loro apa? Kuwi lemes mawon.
ini ngandani wong lemes ki malah agak-agak iki mergo kagak pikiran. Yo agak semelai lah hati ini agak semelai yo. Insyaallah boleh rasa kekuatan itu. Wong Melayu berdua sopo begitu nengarep dek Melayu kepengen golek selamat gue menunggusi delalah dek ini kubeng curang makan dia kan orang iso mikir aku nek bablas nek Melayu aja belum curang makan makan aku mesti lemes. Tapi begitu dia itu solusi. Oh, aku tak mencolok merodok kayak onowit gede. Langsung kuat mana ya? Oh ya, gue mau ngapusi bujumu. Bujumu lungo, gue lungo. Lek lumu lungo, saya bujuk mulu, bujuk mulu kok, gue kan di rumah, begitu bujuk mulu kok, gue mulu kok, gue mulai bujuk mulu di rumah, lemes banget, biar aku dikerawas gitu, dalam pikiran aku muncul, dalam pinggir warung, gue itu kerupuk, lu, gue kok belum apa? Orang metu tuku kerupuk. Iki kuat meneh to. Ngono kuwi. Dadi wong kuwi bojo gampang kapusan. Mbek wong go pites, wong maca bismillah bener, maca Quran bener, maca hadis bener, cara maca kelima Arab iso. Aja kepencut karo kuwi. Nek ming jaluk dungo gak apa-apa, aku didunga ya. Dungo itu ya wis diwarai oleh Kanjeng Nabi termasuk Fatihah, Surat Ikhlas, Surat Falak Nas iku kanggo tompo hes kuyai, dilakoni Basumbayan, Fatihah, Luhu, Falak Nas bulke tangan, di Ustaz ke Hawaii sekira-kira gantung si tangan nih. Iku minta kau kamu jaga kesehatan iku lek dungo. Lale umpamane sing ora dungo ayo ning warung. Jamu air mancur bu, jamu dunia menir. Poneng tukang tutu jamu ramuan ya ning pasar di godok. Apa tuku pil apa kono. Jadi nah. Boleh rezeki. Ya pikirannya ya jatuh hijanya pengpirang ewu ayo kerja apa tukang parkir lepot tetel kerupuk ning dalan karo dungo aja sih aneh-aneh urip iki wis delok iku nek pikiran wis nyasar kanthi diumbali iku sing biar nana wakari nyatake duit nyatake duit di dudal lu itu ngantar padahal akhirnya ketoro to ngunduk ngantar biar ini orang kiai anu luar ini berarti sati sabin kali kota terus kok tentir pun ini gua tentu yang sing sakit nyatake atau fotokopi nampak, betul.
Dia langsung sakit mau. Sampai ini nyantir, nganter ke buktinya mau nantar no. Lalu buktinya apa? Ya mbak ini mau damar masjid di gotong ya mbak. Buatan jaluk ya wong. Ya no. Iku kok buatan nuduh kena, iku bener, iku mbak. Duit-duit itu apa, apa yang dihilangkan. Saat ini memang pikir mau, negantaknya duit ini kok duit itu apa. Nganu, sambatan kali jin. Jin ini kum dikabatan yang terduit. Betul sakit mereka, enggak ngegawe duit betul sakit. Dia dicolongnya kali duitnya Cina. Wah, merasa ganda anak Allah. Cina sih mudi, Cina betul doke langan. Ini bang itu buat duit orang dodo ilan. Si nyolong malah wong orang Cina. Nah ini bukti ini tonggo kula niki sing pun nate ngendhake ato niki sak tumbas kijang ikal. Pak Yai bilane wong niku turut pengalaman sampeyan ki wong ora tau ngapusi mulane nyawang wong mikir orang ora sing ngapusi. Nek kula niku tukang ngapusi, akhire kula niku nek nyawang wong paling kaya aku ngapusi. Ning malah slamet. Akhire yo ngguku. Dicoba temenan nang kota. Yo ora ora ono ngapusi. Ya itu ya polisi. Nek tanggane sing tau suruh mrene minggat ning Kalimantan. Iki yo wong pinter, wong-wong sing dianggap sekolah dhuwur para ulung isih kabusan. Marwah Daud iku lak kuliah ning Amerika. Ngono iki yo kabusan karo Kanjeng Dimas. Gak usah mikir sing urusan dunia lah. Kayak enak-enaknya sepi dong. Kayak penak-penaknya sepi dong. Sing penting-penting dan sing dipikir iku piye artine tetep cedak karo Gusti Allah. Cedak karo Gusti Allah niku carane beri. Yo ndak ra iso cedak karo wong sing cedak Gusti Allah. Kun ma'allah wa illa fakun ma'a man kana ma'allah. Kowe iso cedak Gusti Allah. Dene ku iso kowe cedak karo wong sing cedak nek Gusti Allah. Ben ora diapusi setan, ora diapusi wong lan sak piturute. Malah ora diapusi be atine dhewe. Allahumma. Yo, indah-indah ya. Zaman kaya di Jawa Timur ada ponari mo. Di kita uang mau ke waktu itu sampai waktu nih. Hari ini rasanya, wah lu mau kaca ya. Kaca tetap mula. Mula itu nantel itu ya apa. Ada mana yang multi keplai yang utangan terus dua ini wah enak banget orang-orang dia tenang badal kalungan Zainuddin gitu ya itu dua gangguan kesehatan lorone itu ya orang prostat gitu
mentobon ing daerah Bandung. Ning kono ana sing iso operasi tapi ora nggo peso ning operasi. Nggo keris. Nek sampeyan yo ngandel, engke kula pun dugi mriku kok. Ora maksud iki ngandel nek lorone sampeyan ilang. Iki kadhose mung mboten kraos apa iki. Sampai dia ngantul, jajalah berang di nongkasan. Ada ilmu di Jakarta, berdoa kaji. Sekarang rumah sana wis waras, mergo kepencut karo indah-indah ilmu. Begitu wong kaji mulai, jadi jalui duit dan membangun masjid Pekalongan Buaran. Kesel. Duit itu amplop-amplopnya bangun ikan jiwa, api ini sih. Gampang aneh sih. Gampang lah. Gampang. Gue kayak nunggu-nunggu gini, kaos. Terus ngelitak, nunggu-nunggu, kesel. Terus orang tanya, apa ini? Nunggu-nunggu. Loh, dia mentombol yang sih, wangun. Ya, metombo sing ketok moto, tegese wajan, iku memang tombo karo dungo. Muga-muga Allahumma amin. Dukunnya cakem ini, ya ora kabeh. Iki digawe karo dulurmu, digawe orang-orang. Namun jumlah. Widau tua, saya minta doanya Pak Kiai. Ya, doa itu apa? Saya ini sakit. Loh, sakit kok sampai sini? Kok bisa sampai sini sakit? Iya, badan saya itu sakit semua. Saya sudah rukyat sudah 4 kali. Katanya jinnya sudah pergi. Tapi kok kembali lagi? Ya Allah Gusti. Wong arang wong tuwa iku. Senajan ora lara iku rasane kaya wong lara apa meneh lara. Kok pikirane kok jime iku mesti kreketan. Meneh-meneh aku. Kaki aneh. Gemes sih, cilik. Bisa lagi kok cimi. Salah terus kita nggak. Wa ammal khawfu minal aud fa'alaika. Al-azm basyid fi jalim wa alaihi al-itmam fa'in atamma fadhakal maksud min fadli wa illam yatimna faqad ufirat dunubuka salifah kulluha wa takhallasta minha wa tatuhatta wa laysa alaika illa hadan tanpa alladhi akhtastahu al-an وهذا هو الربح العظيم والفائدة العظيمة الكبيرة فلا يمنعك خوف العود عن التوبة فإنك من التوبة أبدا بين إحدى الحسنين والله ولي التوفيق والهداية فهذه وأما الخوف فنكون ودي تكواتر من العود سكون بالين تسول
Falaika mongko wajib menyatai sesiro opo alasmu, opo alasmu nejo nejo rambaleni wasidku lan temenanan fidalika ing dalem mengkono-mengkono khauf. Nah wedi baleni dosa apa yang harus kita lakukan? Fal azm basid, kita harus duwe sejod, duwe duwe ketetepan hati nek orang baleni wasid ku fidalik lan temenan lek wedi duwe kuatir terus ngono yuk walaihi laniku ingatasi Allah al-itmamu utawi nyempurna ingatasi tujuan niro bi an istahmalaka ala istimrari taubah wa adabil audil al ma'siyah sing penting apa dhewe duwe rasa wedi kuatir atute aku balik meneh kuatir aja nganti baleni meneh sing penting duwe sejo aku arep baleni meneh lan temenanan nek wedi aja wedi-wedinan. Nah, nek wis kaya ngono, gerawake dhewe wis duwe pikiran ngono, duwe kemantepan kaya ngono, lan temenan dewedi nang ojo temenan baleni itu semeneh, Gusti Allah mbok sing nyempurnake. Artine yang nglulusake tujuane awake dhewe. Sing penting awake dhewe wis sejo. Gusti Allah sing ngrekake. Fa inna tamma lamun to nyempurnake sapa Gusti Allah ing karepmu fadaka mugo temen-temen itmam iku al maksudu kan den tuju maksud utama fadaka mengerti menggono-menggono itmam iku al maksudul adem maksud sing utama min fadlihi sangko anugrahi Gusti Allah. Allah barangkali akan memberikan kita anugerah untuk apa? Ngelulus akilin duwi sejauh orang baleni dosa. Tapi wa illam yatimma lamun taura nyempurnake Allah artine kita terjadi lagi perbuatan dosa maka tuhfiro temen wis di ngapura bodo nubuka dosa-dosa masalifatu kang wis kliwat kulluha yus kapirin dunu wata khalas dalan selamat siro minya sogo dunu pasalifah wata tohar dalan suci siro wis suci siro kalaupun toh akhirnya terjadi lagi perbuatan dosa, Gusti Allah wis ngapura dosa sing wingi semua. Dan kita selamat dari dosa-dosa itu, bahkan kita sudah bersih dari dosa yang sudah yang pernah dilakukan. Walaisa 'alaika illa hadzan alladzi akhtastahu al'an. Walaisa halewrano 'alaika kana sira apa ilaha tentang buku coba iki gitu soalnya tiga atas tak nganyar nganyar ke silahu ing alani al ana ing dalam kalau betul kita sudah duitku awak itu di secorar balik ini meneh aku mau di temenanan akhirnya Gusti Allah menyempurnakan hati ini
nuruti. Gak salah ECW tidak lagi melakukan dosa itu. Itulah yang kita maksudkan. Tetapi barangkali Allah tidak menyempurnakan orang lulus sejernih awak ide untuk tidak melakukan lagi, tapi bahkan kita mengulangi perbuatan dosa. Allah sudah mengampuni dosa yang telah dilakukan semua dan kita selamat, bahkan kita sudah bersih dari dosa, sudah tinggal apa? Tinggal dosa yang baru saja dilakukan ini. Ada bahasa utawi kiki gufranu dunuk wa takhlis wa tathir. Artinya bahasa utawi kiki gufiran wa takhlas wa tatohat wa yuhada iklanifu keuntungan al-azimu kanna wal faedatu lan faedah padha emanane keuntungan al azimatu sing agung al kabiru tukat gedhi. Kalaupun tak wis bisa ora bali di mana lan temenan nek duwe rasa wedi dene kok Gusti Allah kudu lulus dan kita tidak mulai alhamdulillah. Tapi kalaupun toh kita terpaksa harus melakukan lagi, itu dosa yang lalu sudah diampuni dan kita sudah bersih dari dosa-dosa itu, tinggal dosa yang baru. Itu sudah keuntungan Allahumma. Jadi ojo duwe pikiran ora ana gunane aku tobat. Ono sama barangkali kita mati setelah tobat. Dan yang jelas kita sudah diampuni dari dosa yang kita lakukan. Karena tobat itu, dengan tobat itu tinggal dosa yang baru. So, ini gini jadi mau ngangeling ini. Pikiran-pikiran sing api itu selalu di tiga kekaru setan, pikiran-pikiran ini. Kalau singi suawa itu ini, Gusti Allah, Gusti Rasul tahu daun ini. Nek kowe nemu setan, iku aja mbok tantang. Dek cilik sudah digede, jadi buta. Gede sak gunung. Terus ini ketemu setan. Sambato karo sing duwi, sing gawi. Yaitu Gusti Allah. Lalu a'udhu billahi minas syaitanil rajim. Gusti Allah dawu, fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id minas syaitanil rajim. Wis saturinge maca Qur'an, ayat apa, surat apa, maca Qur'an, iku disi ana ta'awun. Nyuwun direksa sanggo godane setan. Mergo setiap kalimat kadang-kadang ati ku bisi poiro to. Ini kadang-kadang ya enak wong sing nyalahgunakake. A'udhu billahi minas syaitanir rajim digawe coba diwaca ping 3000 ditujuke ngene si A apa urip ben gedung sangane ini malah ra karu-karuan. Ta'awud iku nyuwun nang Gusti Allah muga-muga ora lan muga-muga selamat saka godane setan. Satu dengan maca Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak aku tiku dong. Tunggu satu dengan mantrap maca.
ning anak ya wong akeh ya sering iku malah justru tahu teh di bocor banter juga. Ini tahu teh walan alon yang kerja ya Allah kalau pada mas Quran yang mungkin wilting saking gudan setan. Saya iki mungkin gudan itu setan. Nek setan sing ra ketok diwacani ayat kursi iku lunga. Iku hati se ono. Wong sing maca ayat kursi iku setan nangin ora medak. Sing angel iku setan sing ketok. Diwaca ayat kursi ping saya mung menteleng ae. Setan iki tanggane dia dulu janggaran dongi tertulan banyu zaman kaya lu menung sumpah kuang ada lu nge mulai sumur nimbo lu terjidol ronor ini bujunya ini ngomah nanti kudung lu tanggane berini pripun kaya lu ngomah ayo kui. Nek setan sing ora ketok maca ayat kursi lunga. Nek setan ketok kuwi angel. Ya nek kuwi lunga kudu maca. Ah, sing penting meneh. Kok serba menakutkan ya. Serba medeni ya urip iki. Pemene jaman saiki ya. Sing dadi ancaman itu gak maling, gedung, rampok, begal. Sing dadi ancaman justru kadang anak dhewe, kadang bojone lanang, kadang bojone wedok. Ana to bojone wedok madani sing lanang sambatan karo wong. Kadang bangkane, kadang kancane. Saya kira luar akeh bahaya yang selalu ada di sekitar kita. Jerbiye, Alhamdulillahi minas syaitan itu. Kali biye, ojo lali awak dikir nak gusti Allah. Insya Allah selamat. Kumuka jamaah kapiki. Lemah-lemah diparingi tetep. Amin. Rezekine diparingi lancar. Ki bahasa lancar ku bahasane wong umum lho ya. Muga-muga diparingi sehat. Amin. Panjang umur. Sregep gaji. Hati ini tak ojong-jong soko iling nang Gusti Allah. Ojo lali, ojo leren lik seneng dek Kanjeng Nabi mojo sholawat. Allahumma ya Allah kuna nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur segep ibadah binaringan husnul khotimah. Amin ya Allah ya ya man. Amin.
واجمعنا في الأبرار خيارك الفائزين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.